rendang itu udah jadi identitas gitu. Jadi mau ke bulan pun kita bawa rendang, orang-orang di sana akan tahu gitu. Nah, ini dari Padang pasti, dari Minangkabau pasti gitu kan. Rendang telah mendunia sebagai salah satu makanan terlezat. Bagi orang Indonesia, tidak lengkap rasanya saat berkunjung ke Ranah Minang atau ke rumah makan Padang jika tidak mencicipi rendang. Rendang memiliki berbagai macam varian. Mulai dari rendang Dagiang, adalah jenis rendang yang sangat populer hingga ke mancanegara, terbuat dari daging sapi pilihan dan untuk acara tertentu menggunakan daging kerbau. Rendang Rabu atau rendang paru, terbuat dari paru-paru sapi yang terbagi dalam dua varian, yaitu rendang Rabu basah yang berminyak dan juga rendang Rabu kering. Rendang Balui. Cara pengolahan rendang balui atau belut ini adalah belut dibakar terlebih dahulu di atas arang kelapa, lalu dilumuri jeruk nipis, garam, dan bawang putih. Kemudian digoreng hingga dagingnya empuk, setelah itu baru dicampurkan dengan bumbu olahan rendang. Rendang Jariang. Rendang Jariang atau jengkol berasal dari Bukit Tinggi. Rendang Jariang ini juga melalui proses yang sangat panjang. Jengkol direndam satu hari sebelum dimasak, kemudian digoreng, dan direndam lagi ke dalam air selama setengah jam. Kemudian jengkolnya dipipihkan. Racikan bumbu rendang memang memenuhi selera lidah kita. Akan tetapi, rendang bukan saja soal kenikmatan, namun juga soal kebudayaan Minangkabau, karena rendang memiliki makna filosofis. Kalau mengenal rendang sih dari kecil sudah mengenal masakan rendang. Awalnya cuma bantu-bantu mama. Habis itu bisa aja. Yang diperhatikan sih kayak daging. Daging itu yang harus yang bagus gitu. Harus yang benar-benar daging pilihan. Terus bumbu kayak kelapa. Terus bumbu-bumbu rempah nantinya. Dan prosesnya kayaknya mungkin dari segi api memasaknya kan tergantung banyak daging rendang. Kayak misalnya 1 kilo mungkin bisa 2 jam. Kalau misalnya 5 kilo itu makan waktu lama, bisa 5 jam atau 6 jam. Rendang sih merupakan suatu makanan tradisional Minang yang udah mendunia ya. Setiap perayaan acara di Minang pasti ada rendang. Bagi perantau, memang rendang banyak dirindukan lah bagi perantau. Karena kalau makan rendang pasti ingat pulang kampung ke Minang. Thank you.
Dalam kehidupan sehari-hari, randang dimasak oleh perempuan. Akan tetapi, dalam ritual dan perayaan besar tertentu, randang akan dimasak secara gotong royong oleh kaum laki-laki. Hal ini menjadi simbol bahwa adanya pembagian peran bagi perempuan untuk tinggal di rumah, sedangkan laki-laki pergi merantau. Jadi kalau kita lihat kuliner itu kan biasanya ada di mana-mana ya. Yang namanya kuliner apa sih gitu? Biasanya buat kebutuhan orang ketika lapar gitu kan? Orang cari makanan apa saja. Tapi sebetulnya makanan itu adalah kebudayaan. Maka dia terkait dengan kepercayaan-kepercayaan, pantangan-pantangan makan, organisasi sosial, acara-acara adat, dan sebagainya. Nah, sehingga pada akhirnya makanan itu juga sebagai pembentuk identitas pada masyarakatnya gitu. Nah, coba sekarang kita lihat mengapa ada satu suku bangsa yang tidak memakan makanan tertentu, tapi pada suku bangsa lain itu merupakan makanan yang sangat lezat. Misalnya bekicot, orang Minangkabau nggak mau, walaupun lapar dikasih bekicot, ini bukan makanan kita, bukan makanan kami, begitu kan? Nah, tapi pada masyarakat lain itu nikmat sekali, gitu. Mau di sup, mau digoreng, segala macam. Nah, itu buktinya bahwa makanan itu sebetulnya dia tumbuh dan berakar dalam satu kebudayaan. Kalau dari literatur yang saya baca, rendang itu dulu dibuat ketika orang Minangkabau itu senang sekali merantau, kan? Merantau dan mereka pada masa itu belum ada teknologi transportasi, lalu pergi merantau dengan berjalan kaki dalam waktu yang sangat lama gitu. Nah, sehingga mereka membutuhkan makanan selama dalam perjalanan. Nah, itulah asal mulanya rendang itu. Itu menurut beberapa literatur yang saya baca. Nah, namun sekarang itu sudah banyak sekali modifikasi gitu kan. Nah, modifikasi juga tergantung kebudayaan dan lingkungan, dukungan lingkungan alam masing-masing. Jadi misalnya ada orang Minangkabau, pada nagari Minangkabau yang ada di Batu Sangkar itu mereka suka sekali mengumpulkan belut di sawah, dan sawah-sawah mereka memang banyak sekali belutnya, sehingga mereka membuat belut rendang gitu. Nah, di Pariaman juga belum pernah dengar kan ada rendang dari ikan. Nah, karena wilayah pesisir kelebihan ikan, maka ikan juga dibuat menjadi rendang gitu. Kalau saya baca tulisan-tulisan, lagi-lagi tulisan-tulisan yang dulu-dulu itu, sepertinya memang rendang itu bumbunya itu akulturasi dari orang India yang datang ke Padang melalui jalur perdagangan gitu. Jadi akulturasi ini mungkin bisa terjadi di mana saja ya. Sama saja misalnya seperti tradisi mie di orang Cina, di negara Cina. Lalu kemudian mie-nya dibawa oleh Marco Polo ke Itali. Orang Itali membuatkan pastanya gitu, berbagai macam pasta, dan sampai saat ini spaghetti itu menjadi diklaim menjadi makanan khas Itali gitu. Padahal mie-nya itu dibawa oleh Marco Polo dulu dari Cina. Nah, seperti itu. Jadi memang akulturasi itu ada di mana-mana. Ini rendang itu kan asal katanya dari marandang gitu ya. Marandang itu artinya lambat. Jadi proses yang lambat gitu. Jadi sebetulnya
rendang itu bukan jenis makanan tapi proses, lebih kepada proses sebetulnya gitu. Kenapa dia dibilang rambat? Karena memang prosesnya butuh kesabaran, gitu kan? Butuh kesabaran, kemudian ngaduknya lama gitu. Perpaduan bumbu-bumbunya juga sangat kompleks gitu kan. Sehingga dia ya disebutnya rendang pada orang dulu. Kalau baca bukunya Anafis itu dulu katanya, konon katanya orang Minang kalau baralek itu kalau baraleknya gadang, dikategorikan dalam baralek gadang, itu harus ada rendangnya gitu. Tapi kalau misalnya daging, ini rendang daging ya dalam konteks daging. Nah kemudian kalau orang bikin rendang isinya jengkol, kemudian isinya nangka, itu biasanya sudah di bawah menengah atau baralek kecil gitu. Jadi ada pengklasifikasian strata lah gitu ya. Walaupun tidak bisa juga diklaim, oh itu orang-orang kaya. Tapi jenis baraleknya itu ada tingkatannya. Kalau baralek gadang itu umumnya menyajikan rendang yang daging gitu. Apapun jenis baraleknya di Minangkabau sekarang, apakah baralek pernikahan, apakah baralek Batagak Penghulu, biasanya rendang masih ada, tradisi rendang masih ada. Pada acara-acara tertentu itu bukan lagi dikatakan kurang lengkap ya, tapi indak ba'adai. Jadi walaupun sanksi sosialnya yang ekstrim nggak ada, tetapi gini, jadi omongan orang gitu, masa baralek itu ndak do rendang, dia ndak badai bana. Nah, apalagi kalau rendang itu dalam satu wilayah jadi jamba dia, jadi makanan apa, kepalo jamba gitu. Nah itu kan makanan-makanan yang dia khusus diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, misalnya datu gitu. Nah kalau itu nggak ada, ditukar sama gulai jengkol misalnya, itu nggak badai. Jadi kalau di seperti di kampung saya itu ada namanya orang salapan kalau untuk memasak. Jadi ada dapur khusus yang dibuatkan tempat memasak, dapur bagi acara, satu acara itu. Tapi kenapa laki-laki? Karena rendang itu lama ya masaknya gitu. Apalagi kalau misalnya dimasak pakai tungku, itu ngaduknya itu kan pakai sendok yang panjang dan itu lama. Jadi saya pikir hanya itu yang menyebabkan kenapa rendang dalam porsi banyak itu laki-laki yang mengerjakan. Nah itulah sebabnya dulu kenapa ketika orang baralek itu ada dapur, kemudian semua yang muda-muda ikut hadir di sana, lalu membantu yang macam-macam ikut serta, pokoknya berperan secara tidak langsung. Itu kan proses enkulturasi, proses pembudayaan gitu. Nah itulah sebabnya anak-anak muda juga belajar dan diajarkan pada saat itu memasak rendang. Di Batu Sangkar ketika mau merendang belut yang di Nagari Minangkabau itu nyari bumbu-bumbunya langsung ke kebun pakai gantang gitu loh. Jadi segantang itu untuk sekilo belut gitu. Penuh itu daun-daunan semua. Segar gitu, dipetik langsung dari halaman, dari kebunnya. Rumah makan Minangkabau itu ada di mana-mana kan. Itu kan membuat memori orang Minang itu selalu ikut kemana-mana gitu. Jadi para perantau juga, mereka merantau tapi biasanya mendirikan rumah makan.
di tempat rantau. Nah, sehingga memori akan makanan Minang itu nggak akan hilang gitu. Nah, itulah makanya saya suka sebut rendang itu udah jadi identitas gitu. Jadi mau ke bulan pun kita bawa rendang, orang-orang di sana akan tahu gitu. Wah, ini dari Padang pasti, dari Minangkabau pasti gitu kan. Nah, itu. Daging melambangkan niniak mama dan bundo kandung, di mana mereka akan memberikan kemakmuran pada anak pisang dan kemenakan. Kelapa melambangkan kaum intelektual atau yang dalam bahasa Minang disebut cadiak pandai, di mana mereka merekatkan kebersamaan kelompok maupun individu. Cabe atau dalam bahasa Minang disebut dengan lado, melambangkan alim ulama yang tegas dan pedas dalam mengajarkan agama. Bumbu melambangkan setiap individu, di mana masing-masing individu memiliki peran sendiri. Peran tersebut untuk memajukan hidup berkelompok dan unsur terpenting dalam hidup bermasyarakat di ranah Minang. Rendang bukan sekedar masakan bagi orang Minangkabau, akan tetapi memiliki peran penting yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dan memiliki nilai-nilai luhur serta menjadi identitas masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, rendang harus terus dilestarikan pada generasi selanjutnya.